Manfaat buah mangga mana lagi? Nilai gizi serta visualisasi data kandungan nutrisi mangga mana lagi? Pengertian mangga mana lagi? Kenapa dinamakan mangga mana lagi? Varietas mangga yang satu ini mendapatkan namanya karena rasanya yang sangat ranum dan lezat. Sekali mencoba jenis mangga yang satu ini, orang pasti akan merasa ketagihan dan bertanya, mana lagi nih mangganya yang tadi? Nah, dari kebiasaan tersebut akhirnya mangga ini disebut dengan nama mangga mana lagi. Unik sekali ya? Bagaimana karakter fisik mangga mana lagi? Mangga mana lagi tergolong ke dalam varietas mangga yang berukuran kecil hingga sedang. Mangga mana lagi yang berukuran kecil biasanya berasal dari daerah Probolinggo, sedangkan mangga mana lagi yang berukuran sedang berasal dari daerah Situbondo. Buah mangganya tak akan bisa sebesar mangga arumanis atau mangga apel. Meski kecil, rasa mangga mana lagi sangat manis dan hampir tanpa rasa asam. Daging buahnya bertekstur tebal dengan serat yang sangat halus. Manfaat mangga mana lagi? 1. Membantu melancarkan pencernaan. Manfaat buah mangga salah satunya menjaga kesehatan pencernaan, karena mengandung polifenol yang baik untuk kesehatan usus dan pencegahan penyakit pencernaan, menurut penelitian dalam Journal of Immunology Research. Mangga berperan dalam mikrobioma usus yang berfungsi membangun dan mempertahankan fungsi usus, memproses komponen makanan yang tidak diserap, dan mengatur sistem kekebalan usus. 2. Meningkatkan kekebalan tubuh. Mangga merupakan sumber nutrisi yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Vitamin C dalam buah mangga bermanfaat membantu tubuh memproduksi lebih banyak sel darah putih yang melawan penyakit, membantu sel-sel bekerja lebih efektif dan meningkatkan pertahanan kulit menurut studi dalam Journal of Leukocyte Biology. 3. Menjaga kesehatan jantung. Manfaat buah mangga lainnya yakni untuk menjaga kesehatan jantung melalui kandungan nutrisinya. Kandungan magnesium dan potasium dalam mangga berfungsi membantu menjaga denyut nadi secara sehat dan pembuluh darah rileks, sehingga menurunkan tekanan darah menurut Clinical Kidney Journal. Dalam jurnal Scientific Reports, mangga juga mengandung antioksidan unik yang disebut mangiferin yang dapat melindungi sel-sel jantung dari peradangan, stres oksidatif, dan apoptosis, kematian sel yang terkontrol. 4. Menjaga kesehatan mata. Mangga merupakan sumber vitamin A yang baik, sehingga mampu menjaga kesehatan mata. Dalam British Journal of Ophthalmology, mangga dapat membantu zat lutein dan zeaxanthin dalam retina mata. Di dalam retina, lutein dan zeaxanthin bertindak sebagai tabir surya alami yang menyerap cahaya berlebih. Selain itu, senyawa tersebut melindungi mata dari cahaya biru yang berbahaya. 5. Membantu menurunkan kolesterol. Mangga memiliki tingkat serat makanan yang tinggi, pektin, dan vitamin C. Menurut studi dalam European Journal of Clinical Nutrition, pektin membantu menurunkan kadar kolesterol. Zat ini mengikat asam empedu di usus kecil Anda, sehingga menyeimbangkan kadar kolesterol. Mangga juga memiliki senyawa mangiferin yang bertanggung jawab meningkatkan kolesterol baik, yaitu HDL atau High Density Lipoprotein. 6. Mencegah kanker. Mangga kaya akan zat bernama polifenol, yang berdasarkan studi mampu mengurangi stres oksidatif dan menghentikan pertumbuhan atau menghancurkan berbagai sel kanker, termasuk leukemia dan kanker usus besar, paru-paru, prostat, serta kanker payudara menurut Journal of Agricultural and Food Chemistry. 7. Melindungi dari kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas adalah senyawa yang berhubungan dengan banyak penyakit kronis dan penuaan. Dalam Plant Food for Human Nutrition, mangga mengandung antioksidan tingkat tinggi, termasuk beta-karoten dan vitamin C untuk membantu melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Buah mangga juga merupakan sumber fitokimia, yaitu senyawa nabati yang mampu meningkatkan kesehatan. 8. Membantu mengatasi peradangan. Buah mangga merupakan sumber serat makanan baik. Studi dalam Nutrition and Metabolic Insights menunjukkan, mangga mengandung beberapa senyawa bioaktif dan nutrisi antioksidan, seperti mangiferin, karotenoid, dan asam askorbat, yang mampu mengatasi peradangan. Orang dengan radang sendi dan kondisi peradangan lainnya dapat mengonsumsi mangga secara teratur agar peradangan reda. 9. Baik untuk kesehatan wanita setelah menopause. Makan 2 cangkir mangga sehari bermanfaat untuk menjaga tekanan darah sistolik, khususnya bagi wanita pasca menopause yang sehat, menurut temuan yang dipresentasikan pada pertemuan American Society for Nutrition 2018.
Kandungan polifenol, seperti mangiferin, quercetin, galotanin, dan asam galat, yang terkandung dalam buah mangga berkontribusi dalam menjaga kesehatan wanita, terutama wanita yang telah mengalami menopause, akhir siklus menstruasi wanita. 10. Bermanfaat bagi kesehatan ibu hamil. Kandungan vitamin A dan C menjadikan manfaat buah mangga baik untuk ibu hamil. Vitamin A dibutuhkan untuk kesehatan mata, pertumbuhan sel, serta mendukung sistem kekebalan tubuh. Menurut rekomendasi angka kecukupan gizi, AKG, dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2019, ibu hamil disarankan mencukupi kebutuhan vitamin A sebanyak 900 mikrogram, mcg, setiap harinya. Selain itu, dalam jurnal Foods, mangga juga mengandung asam folat yang berfungsi untuk perkembangan bayi, serta mencegah terjadinya kelainan pada bayi. Sebelum dilanjutkan, alangkah baiknya Anda subscribe dulu channel kami dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kami semangat memberikan informasi kepada Anda. Selanjutnya Anda akan mendapat video informasi terupdate dari channel kami. Tetap bersama kami. Informasi nilai gizi buah mangga mana lagi? Per 100 gram BDD, berat dapat dimakan. Visualisasi data nilai gizi buah mangga mana lagi?
Kesimpulan, manfaat, gizi tertinggi buah mangga mana lagi dalam penyajian 100 gram? Demikian tadi telah kita bahas manfaat buah mangga mana lagi, nilai gizi serta visualisasi data kandungan nutrisi mangga mana lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.